Okay, jadi sini kita nak buat blok 72 tu, kita nak lay bagi 74 piston kita sudah ada. Jadi kita lay dekat sini lah, PM Service Engineering. Jadi kita tunggu siap lah, mungkin esok siap. Itu sajalah. Okay geng, ini blok yang kita buat itu, kita potong blok. Sekarang dia saiz 74 lah. Ini 74. Ini dia punya piston lama lah, 72. Piston dia yang terbakar tu. Sebab dia exhaust tak lepas itu, itulah dia cala. Yang ini adalah 72. Jadi kita guna piston FTN, ini yang modul baru lah. Dalam macam biasa, dia ada bagi pin sekali, pin dengan dia punya ring. Okey, ha, ini dia punya ring 74 eh. Jadi piston dia inilah. Ini piston yang model baru. Piston 74. Yang baru dia sini. Dia sudah new FTN. Lubang minyak 1, 2, 3, 4 sini. Sini pun dia ada lubang minyak. Jadi piston ni lebih tahan ni lah. Dia ada tulang tengah juga. So ini pun dia ada lubang juga. Berapa dia punya piston lama? Ini piston lama FDN juga. Tunggu saja. Okey, ini FDN juga. Ini model lama lah. Kalau punya hitam pun dia sini saja. Berbanding dengan yang baru, dia macam ni lah. Flow untuk minyak hitam lebih bagus lagi. Kalau di tepi dia macam ni, yang baru di tepi dia macam ni. Dekat ring ada tiga. Ke atas ni supaya ini tak salah, dia ada empat lah. Kalau tengok dari bawah sini, di sini lah dia cutting macam ni lah. Yang ini dah lama. Dia ini lebih, dia buka dia lebih besar lagi lah. Lagipun ini 74 lah. Memang cucu masuk. Jadi kita tengok nanti kita pasang macam mana. Dalam-dalam kita tu sebis itu lah. Dia tukar dia punya oil seal. Kita grind dia punya bal. Jadi blok yang sekarang dia pakai 73. Sekarang dia nak tukar 74. Okay, nanti kita tengok macam mana dia punya hasil. Alright geng, jadi kita sudah buka top set. Jadi ini dah dia punya top set yang dulu. Pembakaran pun memang baik lah. Pembakaran pun okey, tidak makan minyak hitam. Kalau minyak hitam dia sini akan lebih gelap lah. Dia punya blok pun masih okey. Jadi itu, yang gagal sikit-sikit tu, itu biasalah, itu normal. Yang dia tak ada rasa buku, dia tak ada rasa, okey tu.
Jadi kalau nak pakai balik, ini 73 kan, bagus tukar lah. Jadi dia punya bahagian key di sini, key piston sudah ada makan yang sebelah sini. Ya, kalau kau boleh lihat. Jadi itu salah satu faktor kalau enjin ini bising lah. Ya, kalau ini boleh nampak dia ada makan bagian key piston. Lagipun dia punya piston ada lekat-lekat lah. Bagian sini dia lekat untuk keluar. Mungkin sebab bagian key piston tu dah ada sudah makan lah. Jadi itu salah satu faktor bunyi bising. Jadi dah lah kita buka tu. Kita tukar dia punya dulu. Ini, yang ini memang saya recommend lah. Double spring. Double spring. Jadi gasket pun kita guna Ashoka lah. 74mm. Saya kalau biasa gasket ni, saya memang tak pakai terus lah. Saya bakar dulu buang hitam ni. Jadi kita letak gam baru lah. Itu cara saya lah. Tapi kalau cara korang pakai terus pun boleh juga, tak ada masalah. Saya bakar, saya akan letak gam gasket lagi tahan. Jadi yang lama ni sama juga lah, double spring. Memang kuat, memang tidak makan minyak hitam. Ini di set tun, memang tidak pakai hitam. Jadi nanti ni seal, kita tukar, kita grind baru supaya tak bocor. Jadi pakai balik top setnya ni lah. Dia punya tu pun bal pun okey lah, tak makan. Okey, jadi nanti kita pasang ini lah, blok ini 74. Okey, yang ini kalau aero ni memang ke bawah lah, 74. Jadi rod pun sudah, kita sudah check. Rod pun okey, tak goyang. Jadi kita servis di bagian top set ni set lagi. Boleh pasang, boleh terus jalan. Jadi kita tengok kalau dah siap, macam mana dia punya bunyi lah. Okey, jadi sekarang motor sudah siap lah. Kita sudah buat top set. Ini blok tadi, head radiator kita sudah pasang. Dia sudah siap pula lah. Jadi dia punya bunyi pun, saya dah start tadi, dia punya bunyi pun okey. Okey, pun memang senyap lah. Boleh dengar lah, tidak ada bunyi bising. Okey, itu sajalah. Nanti kita akan cuba test dengan LC5S 73 standard mode. Kalau dia sudah habis running, kita akan test dengan ini 74 standard mode. Jadi yang itu tadi 5S standard mode, yang ini LCV1AS 74 standard mode. Sebab dia tidak jaga, so itu dia standard mode lah. Jadi kita akan test. Nanti jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching. Alright.